saat berlangsung kegiatan lomba lari KPU-RAN. Menurut sang bupati, 60% warga yang mempunyai hak pilih masih tidak paham bagaimana cara mencoblos surat suara dengan benar. Mereka berada di 7 kecamatan atau 42 desa di Kabupaten Kota Waringin Timur. Warga masih ada yang bingung karena banyaknya jenis surat suara. Apalagi untuk surat suara pemilihan anggota legislatif tingkat kabupaten, provinsi, hingga DPR RI. Tidak ada fotonya, sehingga menyulitkan mereka untuk menentukan pilihan yang tepat. Ada motor trail, 7 kecamatan, dan hampir 42 desa yang saya kunjungi selama 3 hari tersebut, itu 60% mereka hampir tidak mengerti cara mencoblos. Dan mereka kebingungan, apalagi banyak yang tidak, bukan banyak lagi, cuma tidak ada gambar. Jadi mereka lebih banyak, kami kenal hanya melalui foto. Belum lagi ada nama-nama yang pakai alias, misalnya Rahmat dipanggil Udin, kan sering kayak gitu kan. Nah itu juga menjadi kendala. Nah sehingga itu yang membuat masyarakat kebingungan. Seandainya kata mereka satu atau dua kertas suara itu masih mending. Ini ada lima ya Bu ya. Ada lima kertas suara ini membingungkan mereka. Padahal kami sudah sambil nge-trail dengan kawan-kawan komunitas trail, kawan-kawan tersebut. Kami sudah, ini ada warnanya Bu. Ini yang Kabupaten, Provinsi, DPR RI, DPD RI, dan Presiden.